Pemirsa, sesosok jasad bayi laki-laki terbungkus plastik ditemukan dan menggemparkan warga Bakaran Batu, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Warga menduga bayi itu baru saja dilahirkan beberapa jam sebelum ditemukan. Polisi segera melakukan olah TKP penemuan jasad bayi terbungkus plastik di pinggir jalan di kawasan Bakaran Batu, Labuhan Batu. Penemuan ini berawal dari warga yang tengah melintas dan melihat plastik putih di pinggir jalan. Warga yang curiga segera memeriksa plastik dan alangkah kagetnya, ternyata berisi sesosok jasad bayi terbalut kain merah. Setelah diperiksa, ditemukan bungkusan yang berisikan sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, mayat tersebut kami bawa ke rumah sakit. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat untuk diotopsi. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan.